Oke. Aku kalau ngobrol suka rada kaku, jadi mending kita main aja. Lagu pertama adalah lagu yang pertama kali saya rilis, tapi sekarang di Spotify lagi di take down dulu, mungkin nanti akan bisa didengarkan lagi. Lagu ini saya dengarkan pertama kali waktu itu ke Oscar, juga termasuk di sebuah coffee shop buat dengerin beberapa lagu-lagu, dan kita sering dulu main bareng di situ buat garap dengan musisi namanya John Castella juga. Hopefully bisa. Saya curhatkan ke kalian.
rumah
dan ingatan menyerang, suka untuk bertahan, kian jatuh dalam kerinduan. Tercium aroma semerbak wanginya, senyum air mata dekapan hangatnya. Thank you.
Lagu selanjutnya adalah sebuah lagu yang saya tulis pas COVID 2020. Jadi di COVID itu ada satu momen yang ternyata menarik. Kalau buat saya kok. Jadi selama COVID, saya tuh sering banget liatin instastory yang lama-lama. Jadi rekam instastory itu dibukain lagi tuh dari 2018 tuh. Terus di situ baru nyadar kalau ternyata sebenarnya banyak momen-momen berharga yang kita simpan di instastory tanpa kita sadari. Dan itu tuh biasanya semuanya sentimental biasanya. Dan mungkin kalau teman-teman punya kesempatan buat buka lagi, ya nanti coba pasti akan ada hal yang berbeda banget kalau buka lagi sesuatu lama. Dan dari situ melihat kalau oh ternyata kebahagiaan itu simpel. Ternyata kalau disadari itu sederhana. Dan bentuk cinta itu ternyata sangat mudah untuk bisa dirasakan. As long kita bisa lebih sensitif buat lihat gitu. Oke. Okay. Lagu ini berjudul Love Is. Selamat menikmati. Shows you the way when you're losing hope. Love
Oke. Aku punya sedikit cerita dengan Oscar di Jatinangor. Jadi dulu pertama kali bertemu dengan Oscar itu sebenarnya bukan dari musik. Kita tuh nggak sengaja ketemu di sebuah perpustakaan di Jatinangor namanya Batu Api. Dan Oscar itu sangat sering ikutan pemutaran filmnya, sama juga sering buat baca buku bareng di sana. Dan berhubung saya jurusannya kulit sejarah, jadi harus lebih sering ke Batu Api. Akhirnya jadi banyak in touch dengan Oscar, sampai one day saya dengar lagu pertama Oscar itu Ode to Mama kalau nggak salah, pertama kali yang Oscar dengarkan, sama ada satu lagu lagi, saya agak lupa judulnya. Dan itu menjadi memorable karena di Jatinangor waktu itu sebenarnya banyak band di Jatinangor, banyak, tapi yang berujung menjadi band kampus lebih banyak sebenarnya, karena mereka nggak bikin lagu, nggak bikin album, nggak keluar gitu. Dan Oscar menjadi orang waktu itu, kayaknya Oscar orang pertama yang keluar dan mengenalin, dia rilis album pertamanya dia yang Eastern Man. Itu album apa itu kan album ya waktu itu ya? Itu keren banget. Akhirnya banyak teman-teman yang terdorong, dan Oscar juga sering mempromosikan band saya waktu itu. Jadi makasih banyak Oscar. Manapun dan boss, thanks a lot. Oke, lagu selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman untuk ikut bernyanyi lagi. Kali ini kapan? Berapa mbak?
Lagu ini berjudul Sweet Mountain Blues.